Assalamualaikum. Hari ni saya nak tunjukkan masakan ala-ala western gitu. Masakan yang apa ni jarang-jarang dimasak kat rumah ni tapi semua suka, okey. Butter and herbs roast chicken. Sebenarnya ayam panggang, okey. Sejak lagi kita tunjuk caranya. Mula-mula kita nak buat mash cauliflower. Selalu kita buat mashed potato kan, tapi hari ni sihat sikit. Kita buat cauliflower. So tak ada potato yang tinggi sangat dengan dia punya karbohidrat tu. Okay, mula-mula kita dah rebus air. Kita akan mencelur, masukkan garam. Dan kita akan mencelur cauliflower tu. Macam kita rebus lah sekejap. Lagi dia masak lah kan. Kita masak. Itu dia. Kita biarkan dia masak. Okay, sementara tu kita sediakan ayam. Saya masak 2 ekor ayam. Sebab 1 ekor ayam dah tak cukup. Sebab 2 kali makan. Jadi saya buat 2 ekor ayam. 1 ekor ayam yang tak perlu membasuh je. Saya ada 1 labu bawang putih di belakang 2. Lemon 1 biji. Lepas tu ada bawang putih yang tadi tumbuk-tumbuk ni. Ada rosemary, ada thyme, ada oregano yang kering. Ada apa pasir dan lada hitam. Okey, itu saja. Dan butter mostly simple je. Ini resepi yang paling antara yang simple lah, yang tak complicated sangat, yang senang nak ikut. Mula kita lap-lapkan dulu, keringkan dulu air-air yang ada pada apa ni, pada ayam ni. Sebab bila kita dah basuh-basuh kan, basah sangat kan. Yang satu, kita nakkan kulit dia nanti kering, crispy dan cantik. Okey, jadi macam rangup juga lah kat luar dia kan, jadi garing, tak nak dia jadi lembab. Okey, so mula-mula kita cairkan butter dan kita akan sapu butter sekeliling tubuh, di seluruh tubuh ayam ni. Sebab kita nak salutkan dengan herba-herba sekejap lagi. Jadi kita sapu dengan margarine dulu. Okey. So sapu rata-rata, kita boleh gunakan brush ataupun kita boleh gunakan tangan. Macam tu. So kita boleh rasalah bahagian mana yang belum kena butter masuk. Belah dalam pun kita bubuh juga sedikit. And then okey, lepas tu bawang putih ni saya dah tumbuk 12 ulas. Jadi 6 ulas untuk seekor ayam lah. So bagi 2 kan. So ini yang ayam pertama ni. Okey, rata-rata. Okay, sekarang kita nak buatkan dia punya mixture untuk herba-herba ni. Jadi kita campurkan lada hitam, campurkan basil, campur oregano, campurkan daun thyme. Kalau ada yang kering pun tak apa. Abu garam. Garam ni kena cukup sebab untuk seekor ayam, lebih kurang dalam 1 sudu besar saya gunakan. Jadi saya campur-campur gaul-gaul semua ni. Dan kita akan taburkan ke atas ayam ni. Supaya dia akan meresap kepada isi ayam tu nanti bila kita masak. Okay? So kita akan sapukan ke seluruh ayam ni. Yeah? Okay. Luar dan dalam. Rata-rata lah. Okay. So mana pandai lah. Dia habiskan semua benda tu. And bagi rata. Susahnya buat kerja sebelah kanan kan. Kamera pun dah sengit. Okay. So lepas tu kita sumbatkan setengah lemon dan juga setengah labu bawang putih dalam tu. Okey, dah masukkan daun rosemary. Nah, ini semua adalah untuk memberi cita rasa bila kita masak nanti kan. Dia akan mengeluarkan rasa-rasa lemon dan masam-masam dan juga bawang putih tu, rasa kemanisan bawang putih. Dan okey, kaki ayam ni kita eloknya kita ikat supaya dia tak terkangkang. Bila masak nanti dia akan terkangkang macam tu kan. So, lepas tu sekarang ni saya akan drizzlekan sikit minyak zaitun ya, sebelum kita masuk ke dalam oven. So oven telah dipanaskan dalam suhu 160-165 macam itulah. Lepas tu dah panas, baru kita masukkan dan bakar lah selama bukan 1 jam atau 1 jam setengah. Okey, sekarang kita dah sedia untuk sediakan membuat mash cauliflower. So tadi cauliflower dah keluar dan tuskan. So sekarang saya nak tumis sikit. Saya nak masukkan bawang putih sebab saya sukakan rasa bawang putih yang garing tu untuk cita rasa sebab cauliflower ni. Sebab cauliflower ni dia tak ada, sebenarnya sayur yang rasa dia biasa, dia tak ada rasa yang orang kata yang menarik sangat kan. Jadi kalau saya bubuh lada, bawang putih ni dia akan memberi cita rasa sikit lah kepada mash tu kan. Okay. So kita goreng sehingga garing dengan butter. Bila dah garing, nanti kita akan kisahkan sekali dengan cauliflower tu dan bahan lain. Okay. So nanti ni kita tunggu dia garing.
bila naik bau, tu yang sedap tu bila ada bawang putih yang digoreng ni, sebab nanti cauliflower kita tu rasa mash ni lagi sedap. Okey, lepas tu kita angkat tak tepi bila nampak garing, jangan tunggu sampai hitam lah eh. Okey. So ni dia yang dah toast tadi, kisar masuk dalam. Kalau ada food processor ni memang best lah, sebab dalam food processor semua letak kan, bahan semua, dan kita biarkan processor je yang apa yang mengisar dan buatkan dia jadi mash. Ni saya ada chopper, tapi boleh juga chopper saya kecil sikit lah, so kena buat dua kali. Okay, masukkan cooking cream sedikit. Kalau tak ada cooking cream, nak bubur susu pun boleh ya, bubur susu segar je. Lepas tu bubuhkan butter. Okay, kalau memang betul bubur cheese, ini pun option. Kalau siapa tak minat bubur cheese, tak payah bubur cheese, tapi untuk nak bubur bagi dia lagi rasa dia creamy dan sebagainya, pula memang sedap. Lepas tu saya masukkan tadi juga bawang putih. Saya tak lupa, tak masuk tadi, tak nampak kan. Sebenarnya dalam ni dah ada ya, bawang putih yang saya goreng tadi. Saya dah masukkan. Betul. Dan bumbu garam dan juga lada hitam. Untuk rasa dan kita rasalah cukup masin dia apa semua kan. Masih sedap sebabnya dah ada bawang putih dalam tu kan. Wah, bau dia wangi eh. Sedap-sedap. Okay, inilah dia mash cauliflower. Alhamdulillah dah siap. Senang kan? Okay, so sekarang kita nak buat ni pula side dia. Nak makan roast chicken ni kan, kenalah ada sayur, kenalah ada orang kata kabur sikit kan. So ni ada bawang putih, daun pudina dan juga daun bawang. Garam. Okay, mula-mula kita rebus dulu. Buat rebus air dulu untuk kita nak celur. Celur kacang pis. Kacang pis yang saya gunakan adalah yang frozen. Senang sikit. Kalau yang fresh susah sikit lah, lagi lama nak masak sebab dia keras sikit kan. Tapi ini dah frozen, kita cuma cairkan ais dan lepas tu kita celur je. Sekejap je kita celur, dah siap. Okay, so lepas tu kita keluarkan dan kita toskan airnya. Okay, macam ni lah. Kita dah bubur garam tadi, sebenarnya dah cukup. Adalah masin sikit kan, ada rasa. Jadi tidaklah terlalu tawar ke apa. Okay, so bila dah toskan ni, kita masukkan dalam mangkuk yang kita nak hidangkan nanti. So sementara ni panas, kita masukkan sedikit butter ke dalam tu untuk bagi dia ada rasa-rasa lemak-lemak dan masin-masin sikit kan. Okay, so kalau sebenarnya kalau kita nak makan macam biasa je, ini pun dah siap dah sebenarnya, tak perlu ada benda lain dah. Tapi sebab hari ni saya nak bubuh sikit lah, bagi ada flavor lain sikit, saya bubuh daun bawang dengan daun pudina. So apa yang saya lakukan ni, saya akan menumis sedikit, bagi kenaik bau, dengan butter, daun pudina dan juga daun bawang. Okay, so cairkan butter. Okay, jangan lama-lama sangat, api jangan kuat sangat, sebab nanti butter ni dia cepat angus, nanti dia terpahit. Betul, rasa dia pun tak sedap nanti. Okay, masukkan daun bawang dan kita tumis sekejap daun bawang ni, bagi dia ada naik bau sikit kan. Macam tu. Okay, bila dah macam naik bau macam tu, baru masukkan daun pudina. Daun pudina tu kita cari-cari sikit dan masuk. Okay, ini untuk flavor untuk kacang pis tu tadi, itu saja. Kalau ikutkan kacang pis macam tu saja tadi pun dah sedap dah. Okay, ini bubur garam sikit dan lada sulah sikit. Lada sulah pula, lada hitam ni eh. Okay, dan bila nampak ni dah lecuk dah dia punya cili pula, suka sangat sebut cili kan. Okay, dan dah siap, dan kita terus masukkan dalam kacang pis tadi ya, macam tu. Tunggaulah rata, ni dah siap lah. Alhamdulillah, memang sedap sebagai side dish kan. Okay, so kacang pis dah siap, alhamdulillah. Dah gaul-gaul rata. Okay, so ini apa lagi ni? Dah siap lamanya. Oh, ada lagi lada hitam. Lupa lah tu, ingat tak bubur lagi, sebenarnya ada bubur. Banyak kali dah bubur pula. Okay lah, alhamdulillah siap. Tu dia cauliflower, mashed cauliflower dengan kacang pis tadi dengan daun pudina. Dan grill tomato ni, sorry lah tak sempat nak tunjuk, tapi senang je kot. Bubur butter dan bubur dengan tomato, sampai masak lah sampai dia ni. Alhamdulillah, yang pun dah dipanggang, cantik dah warna dia. Dan keluarkan dia bubur terus butter. Ni saya sebenarnya lupa sikit, nambat sikit bubur tadi. Jadi bila ayam tu dah nak sejuk, baru tinggal alamak butter, lupa nak sapu. So sebab tu nambat cair, cubalah bawa keluar oven. Memang letak di butter terus cair. So okay, ini selain pada memberi memberi warna yang bersinar-sinar kena butter tu, dan selain pada itu memberi cita rasa yang sangat sedap pada ayam bila kita bubur butter tu, salut keluar ayam tu, insyaAllah. Okay, so ayam ni dah siap. Okay, alhamdulillah. Okay, so now
Ini adalah ayam yang kedua yang saya dah buat. So ada jus-jus ayam yang turun dalam daripada tray, apa ni, daripada tap, apa ni, rak tadi kan, tempat saya bakar tadi. Ayam jus turun tu keluarkan dia. Betul, saya gunakan untuk masuk ke dalam sos gravy yang saya makan dengan ayam ni ya. Sos gravy tu minta maaf banyak-banyak sebabnya saya tak ada video, saya tak rekod Patricia buat masa dia masaknya seorang diri. Okay, sekarang bila ayam tu dah sejuk, kita dah rehatkan dalam beberapa minit. So sekarang ni ayam akan dipotong sebab kita orang akan bagi 4. So jadi quarter chicken kan, kita pergi makan kan. Oh, quarter chicken. Okay, quarter chicken tu maknanya bagi 4 je. Okay, so ni Batisha yang tolong motong ayam ni ya. Nak bagi 4 ni ya. Pisau ni tak apa-apa, nak tajam. Okay, so alhamdulillah. Thank you Batisha. Belajar. Okay, okay, inilah dia roast chicken, butter and herbs roast chicken dengan mashed cauliflower. Ni dia sos yang sekejap sangat Batisha buat. Nantilah next time insyaAllah ada rezeki, kita akan suruh dia tunjukkan macam mana cara dia masak, sediakan sos tu ya. So inilah dia butter and herbs roast chicken dengan mashed cauliflower, kacang peas dan grilled tomato. Thank you.